Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mekanik Jahit. Oke, hari ini kita akan memberikan tutorial cara setting dasar benang pada mesin kancing beserta lopernya atau hook untuk mengaitnya. Ini adalah jalur benang pada mesin kancing Shimaru ya. Nanti kita akan bahas juga di mesin kancing Juki. Nah, ini adalah mesin kancing Shimaru. Warnanya putih, serinya 373, merek yang paling laku di pasaran, dan ini paling gampang banget spare partnya di pasaran dan di toko-toko tuh banyak banget. Nah, ini kita kendorin skrup yang di samping kanan kita. Ini kendorin ya, ini biasanya pakai kunci nomor 10. Oke, kita cabut seperti ini ya. Nah, kemudian kita copot panelnya ya. Dari ini posisinya stop ya guys, jadi kita pas posisi stop. Nah, ini adalah skrup antara yang satu ini, ada garis ya, sama ini ada lubang total ini lurus, sama ini linear ya. Yang atas bawah juga sama. Ini adalah skrup yang 1, 2, 3 itu harus sama semua, sejajar. Nah, ini adalah posisi ideal mesin kancing agar bisa mengait. Hooknya agar bisa ngait ya. Seperti ini sepertinya. Benang tertarik sama loper dari atas, tertarik ke bawah ya. Dikunci sama penguncian yang di atasnya loper. Posisi benangnya buka ketika lopernya mau ngambil atau hooknya mau ngambil. Nah, ini tuh skrup untuk pengaturan lopernya. Nah, itu gerakannya seperti itu. Ini adalah posisi ideal, skrup antara skrupnya harus lurus semuanya. Nah, ini adalah pada mesin kancing Juki serinya sama kayak tadi Shimaru 373, merek yang paling laku di pasaran ya. Jadi kenapa seri 373 itu paling laris dan paling laku? Karena spare partnya tuh gampang banget didapetin di toko-toko. Nah, ini jalur dari mesin kancing. Ya, ini melintir ke sini ya. Jadi jangan lurus dari ke sini terus langsung ke sini. Ini adalah threading dari mesin kancing Juki 373. Gampang banget ya, guys. Jadi posisinya seperti ini. Kadang-kadang banyak banget masih dari pengguna operatornya yang masih keder atau bingung cara masang benangnya seperti ini. Ini adalah Juki original Jepang ya. Nanti kita akan bahas kenapa kita kasih nama original, karena di dalamnya ada totol yang namanya Juki. Oke, step yang pertama untuk style kancing agar menyulam, kita belum kasih tahu caranya untuk style lopernya nih. Kita cara sederhananya dulu ya, dimulai dari benang atas sampai benang bawah. Nah, kita kasih kancing sama kasih kain, tapi ingat posisi mesinnya dalam keadaan off. Kita injek lagi pedal ininya, kita tahan sampai sepatunya turun. Nah, sepatunya turun, kita buka cover dari samping kanan mesin kancing, buka, kita tahan sampai ke bawah. Nah, kita putar ke arah depan, kita putar searah jarum jam. Oke, kita putar-putar seperti ini. Nah, kemudian kita kendorin skrup yang di bawah. Kemudian kita tahan seperti ini, kita putar-putar masih rodanya ya, nyampe posisi rodanya tuh enteng. Sampai posisi rodanya tuh enteng banget, guys. Baru kita jungkitin, kita lepas pan belnya dari samping kanan, kita copot dari dinamo. Ya. Kita copot, kita tungkingin ke arah kiri. Kita tungkingin ke arah kiri, kita buka cover bawahnya, kita lihat posisi sama kayak tadi kayak Shimaru ya. Posisinya sama seperti ini, ideal. Nah, nanti kita akan bahas tutorial cara setting lopernya seperti apa, cara setting camnya seperti apa.
Oke, nah ini adalah sama kayak tadi ya. Jadi sekrupnya tuh sama lurus semua linier. Nah, ini kalau mesin kancing cuki itu kelihatan ada kayak bleretannya ya, tuh harus lempeng semua, harus lurus linier semua. Nah, ini sekrupnya juga harus lurus sama 1 2 3. Seperti ini posisinya. Gesretannya cuma harus lurus. Harus sama ya. Ini jadi pengambilan benangnya tuh bagus banget ketika dia loper ngambil, terus dia loper yang atasnya tuh dia ngunci, ngambil ke kiri. Lihat ke kiri. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dipraktekin di mesin-mesin kalian bagi yang masih bingung kenapa mesin kancingnya nggak menyulam. Nah, dari mekanik kita kasih informasinya, kita kasih tutorialnya seperti ini ya guys. Oke, nggak usah bingung-bingung, ini gampang banget dipraktekin di mesin kalian. Nah, ini idealnya seperti ini ya guys. Nah, ini sekrup untuk mengatur loper, maju lopernya, jadi nggak begitu ganggang ya. Kalau bisa sih lurus seperti ini idealnya. Sama kayak si Maru tadi yang serinya 37 dida. Jadi tadi mekanik jahit ngomong serinya sama karena spare partnya tuh paling gampang seri 373. Oke, kalau kita udah pas semuanya, kita balikin lagi ya, kita balikin lagi, kita pasang fan belnya lagi, kita puter-puter apakah ini udah masih menyulam. Masih nyulam, masih bagus. Nah, seperti ini ya posisinya. Kita tes langsung on off dan hasilnya seperti ini, kenceng, lumayan bagus, lumayan kenceng, gak lendek. Oke, terima kasih dari mekanik jahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.